Nah, ini yang aktif. Likul di syai'in maziyah. Tiap suatu itu punya kelebihan. Jadi perempuan itu ada punya kelebihan. Nah, yang aneh begini. Kalau diukur sama akal, kita bingung. Relaku cukup banget, ganteng banget, bagus banget, bodinya badannya bagus, bininya jelek banget. Bininya kaya kan? Bukan kesannya yang benar-benar. Di makhluk itu Allah Ta'ala tak ensir. Jadi ditaruh ensir itu, ditemui sama laki yang cakep itu yang sirnya. Dia kan cakep. Adil lihat dia juga cakep, dia bisa lihat dia dulu laki. Dia cinta untuk itu namanya sirnya Allah Ta'ala. Itu kelebihan dia, ditunjukin sama dia. Dia mau. Sebaliknya, ada lagi perempuan cukup banget, tapi ini banget banget. Dia betul-betul nas. Jadi dia lihat, Allah unjukin dia berdua aja. Itu kan kalau lagi sini lihat, baru kita tahu. Kita jelek nih. Kalau ukuran kita ya, kalau duduk malah yang keren. Gua jelek dah. Lihatnya mata gua, lihatlah matanya. Tapi kalau dia lagi ngaca sendiri, gak ada satu orang yang gak puas dengan kejadiannya. Subhanahu wa ta'ala. Kecuali lu oprek-oprek sama dokter. Kecantikan iblis. Kalau normal, itu setiap orang puas dengan keadaannya. Dia bilang, saya yang paling bagus. Saya yang paling ganteng. Kalau dia ngumpul, baik dikasih aku. Nah ini yang saya maksud. Yang paling bagus menurut dia ini, itu perempuan dia. Yang paling bagus menurut perempuan itu, si laki dia. Otomatis dia bawa orang lain kali ya, gila ya orang gila tuh dia lo kawinin. Ah dia lihat tuh, yang waktu dia lagi ngaca sendiri, gak ada orang yang bagusnya kayak saya. Ditemui laki itu ya. Ini pelet, dukun sialan, dukun anjing, dukun isi neraka jahanam bisa. Diperat orang dibacaan-bacaan iblis terus ngikut. Saya kalau ngomong begini, saya berani, saya nyampur. Saya dulu sama maling nyampur. Ini enggak nih, buaya. Semua nih. Orang ngomong-ngomong. Udah aneka ragam deh. Kalau kejahatan deh, 10 tahun lebih kurang. Untuk pemirsa itu, di sini saya jadinya perempuan ni ada laki yang bisa keluar dari kamar. Yang paling jago saya senyumnya ni, masker.